Halo guys, balik lagi bersama aku Bruang Ipin. Jadi di video kali ini Bruang Ipin bakal nyelamatin 4 beruang guys untuk membuka ruang rahasia yang ada di sini guys, yaitu lembah salju guys. Baiklah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya teman-teman bantu like video ini agar aku semakin semangat lagi buat kontennya guys. Oke, baiklah, sekarang aku akan pergi ke desa kura-kura untuk menyelamatkan 4 beruang guys. Let's go, kita berangkat ke desa kura-kura yang ada di sini. Oke guys, aku sudah sampai di desa kura-kura. Kalian lihat di sana guys, desanya itu sangat sepi sekali dan di sini ada kura-kura nakal guys. Kita bunuh aja langsung guys. Baiklah, sekarang aku akan mencari beruang yang akan kita selamatkan guys. Kalian lihat di sana itu banyak banget kura-kuranya guys. Bahkan ada ibu kura-kuranya guys di sana. Oke, kita naik ke atas guys. Oh no, ini banyak banget anaknya cuy. Kalian lihat anaknya banyak banget, bahkan ibunya itu menghilang guys. Oh my god, ibunya kabur guys. Oke, baiklah, sekarang kita bunuh aja semua anak ini. Dan kalian lihat di bawah sini banyak banget cuy. Kalian lihat cuy, ini banyak banget cuy anaknya cuy. Oi, awas oi. Daripada kamu mati, mendingan kamu pergi. Tinggalkan aku di sini, jangan ikutin aku terus. Oh my god, oh no, oh my god. Ini kita bunuh aja kali ya guys. Maafkan aku terpaksa membunuhmu. Oke guys, sekarang kita bakal coba selamatin beruang-beruang yang ada di sini ya. Kita itu cukup mencari 4 beruang saja dan aku akan coba selamatin beruang yang ada di sini dulu. Oke, let's go, kita ke sini guys. Oh, ini dia masuk ke goa guys. Nah, sekarang kita harus cepat guys selamatkan beruang itu guys. Let's go. Luncur. Nah, ini dia kuncinya, kita ambil dulu. Ya, kuncinya sudah kita ambil, lalu kita bebaskan guys. Oke, lanjut lagi guys. Kita bebaskan beruang-beruang yang lain. Tinggal 3 beruang lagi guys ya yang harus kita bebaskan. Saatnya kita keluar dari goa bau ini guys. Oh iya, kalau nggak salah di sini tuh ada beruang yang terkurung ya teman-teman. Jadi saatnya kita tenggelam dari sini. Nah, ini dia ada goa juga guys. Ini adalah goa rahasia ya. Kalian lihat, ini goa rahasianya dan kita harus naik. Oke, sudah naik dan kuncinya ada di sini. Oke, sudah kita ambil guys. Lalu kita selamatkan nih guys beruang berikutnya. Let's go. Lanjut lagi guys, kita selamatkan yang lain. Oh, kita itu disuruh naik ke atas guys ya. Ada tanda panah di kepalaku, jadi kita harus cepat-cepat guys ya. Kita harus cepat-cepat naik ke atas guys. Iya, aku sudah naik ke atas, jadi kita harus ke sana dulu guys ya. Nah, ini kita harus naik ke atas. Nice. Oh, saatnya kita melawan ini guys. Melawan apa namanya? Raja Penyu. Ya, betul, Raja Penyu guys. Ya, kita lawan dulu Raja Penyunya yang ada di sini guys. Oh my god. Nice, kita turun ke bawah. Hey, bangun. Ayo bangun kau. Jangan tidur terus kau ya. Saatnya aku bunuh kau ya. Oke, kita harus menyelamatkan si Berry ini guys ya. Si Berry ini adalah temannya si Brian guys. Let's go, kita selamatkan dia guys ya. Sebelum kita selamatkan, kita harus mengalahkan Raja Penyu ini dulu guys ya. Ah, aduh, ah, rasakan itu. Nggak kena guys ya, disundul. Oke. Nah, oh my god, jauh banget cuy. Meluncur. Nice. Oke, sekali lagi guys. Sekali lagi. Oh my god. Ayo dong tidur dong. Tidur dong woi. Oke, tidur guys. Nah, kena guys. Saatnya kita ambil kuncinya guys ya. Dia sudah tertidur lelap guys ya. Oke, ambil kuncinya. Ayo kita selamatkan dia. Oke. Nah. Oke. 3 beruang sudah kita selamatkan guys. Let's go. Kita disuruh kembali guys ya. Kita disuruh kembali, kita pulang dulu lewat sini. Nice, kita sudah keluar. Sekarang saatnya kita bebaskan 1 beruang lagi guys untuk menyelesaikan misi. Oke. Nah, ini dia. Oh my god. Nah, kita selamatin beruang gondrong ini dulu. Sudah aku ambil kuncinya, jadi kita selamatkan. Lanjut guys. Oke.
aku sudah berhasil menyelamatkan 4 beruang. Saatnya kita keluar dari desa kura-kura ini, guys. Sepertinya sudah terbuka, guys, ya, ruangan lembah saljunya. Let's go, kita keluar. Wih, sudah terbuka, guys, ya, ruang rahasia yaitu lembah saljunya. Mantep banget, guys. Oke, karena lembah saljunya itu sudah terbuka, jadi coba kita lihat aja seperti apa dalam lembah saljunya, guys. Nah, kita lanjut ke sini, guys, ya. Kita naik ke atas. Nah, ini dia lembah saljunya. Di sini ada apa nih? Ini apa, cuy? Di dalamnya itu seperti ada makhluk, guys, ya. Cuma dia terperangkap oleh es gitu. Wih, mantap. Wah, di sana itu ada goa, guys. Kita lihat goanya, guys. Ini ada goa dan ada bola raksasa, guys. Wih, mantap banget, cuy. Oke, lanjut lagi, guys. Kita keluar coba, guys, ya, dari goa ini. Nah, ini dia udah keluar dan di sini juga ada air terjunnya, guys. Air terjunnya itu sudah membeku menjadi es, guys, ya. Wih, kalau nggak salah di sini tuh ada ruang rahasia. Kita coba pukul. Nah, terbuka, guys. Ayo masuk, masuk, masuk. Oh no, aku nggak bisa masuk, guys. Oh, akhirnya aku bisa masuk juga, guys. Kita lihat di dalamnya itu ada apa, guys. Oh, di dalamnya itu ada Siska, guys. Wih, Siska yang sangat menyedihkan sekali, dia membeku di situ. Wah, gimana nih cara menyelamatkannya? Oke, guys, jadi cukup sampai di sini ya videonya. Semoga teman-teman terhibur. So, jangan lupa bantu like video ini, dan buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe, guys. Sampai jumpa di video berikutnya, guys. Bye-bye.